Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan mengintip ya pengerjaan dari Stadion Surajaya dari jauh ya, teman-teman. Kita nggak usah terlalu mendekat karena nanti takutnya mengganggu pengerjaan ya. Jadi kita pantau dari jauh saja kondisi Stadion Surajaya dari sini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Home point updated. Nah, kita sudah terbang ya, teman-teman. Dari jauh aja kita pantau dari sini. Nah, seperti ini, teman-teman. Stadion Surajaya kita tinggikan saja ya, biar tidak mengganggu pengerjaan. Seperti ini, teman-teman. Stadion Surajaya ya. Ini belum jadi ya. Baru seperti ini kondisinya Stadion Surajaya. Kita geser sedikit. Jadi kita pantau dari jauh saja, teman-teman. Soalnya banyak peralatan besar-besar dan tinggi, takutnya mengganggu mereka untuk mengerjakan ini ya, Stadion Surajaya. Nah, seperti ini Stadion Surajaya dari ketinggian dan masih dalam proses pengerjaan. Jadi untuk detailnya saya nggak berani mendekat, jadi kita dari jauh sini saja, teman-teman. Nah, seperti ini ya Stadion Surajaya. Baru berapa persen, kalau saya nggak bisa menghitung persenannya karena memang kondisinya seperti ini, teman-teman. Nah, kita coba mengitari tapi agak jauh ya. Stadion Surajaya. Insya Allah enggak mengganggu ya, teman-teman. Bapak-bapak yang bekerja, ini sisi baratnya ya. Kita muter aja. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Stadion Surajaya progresnya seperti ini. Jadi belum jadi apa-apa ya, masih progres pembangunan. Saya nggak berani mendekat ya, teman-teman, sekali lagi karena banyak alat tinggi-tinggi. Saya khawatirnya mengganggu konsentrasi mereka juga. Jadi kita pantau dari sini ya. Yang di tengah itu apa ya? Nah, seperti ini
Semoga cepat selesai biar Persela bisa main di kandangnya sendiri, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, inilah wujud dari stadion kebanggaan warga Lamongan ya, yang masih dalam proses pembangunan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita nantikan seperti apa, meskipun kelihatannya sih enggak ini ya. Apa yang namanya? Enggak terlalu mewah ya, dengan anggaran yang memang enggak terlalu besar untuk sebuah stadion. Memang ya, kita terima saja teman-teman. Seperti ini, Stadion Surajaya Lamongan, markas dari Persela Lamongan, kebanggaan LA Mania. Nah, demikian teman-teman, sekilas ya penampakan Stadion Surajaya saat ini terbaru ya, seperti ini stadion kebanggaan warga Lamongan. Nah, seperti ini. Saya juga kurang tahu infonya ya, kapan targetnya selesai itu, kapan saya kurang tahu. Nah, demikian teman-teman informasinya Stadion Surajaya terbaru kondisinya ya teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.